Hai orang-orang yang beriman, anfusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua ini yang ada di tempat ini, orang yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai hamba yang beriman kepada-Nya, sehingga Allah memanggil kita ya ibadatina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum, pelihara dari kalian dan keluarga kalian. Secara akal pasti kita berpikir, kalau kita mau memelihara, menjaga keluarga kita, pastinya terlebih dahulu kita pelihara diri kita sendiri. Kenapa? Karena apabila seseorang sudah terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis kita menjaga keluarga kita. Sebab pasti orang bertanya, siapa anak itu, siapa suami itu, siapa istri itu, dan siapa orang tua itu, dan siapa keluarga itu. Kalau jawabannya baik, pasti keluarga kita itu baik. Kalau orang mengatakan orang itu baik, oh keluarganya si Ani, anaknya si Ani, orang tuanya si Ani, dan seterusnya, pasti ikut keluarga kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa memelihara diri kita? Insya Allah di dalam kesempatan ini, saya akan sampaikan bahwa untuk memelihara diri kita sebelum melangkah kepada keluarga kita, terlebih dahulu kita memahami diri kita, memahami diri kita siapa sebenarnya kita itu. Jamaah Jumat kita berhati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kau ipahami ya kita, insya Allah, wadini tu ipah atau keluarga. Wadini ijagai keluarga oleh hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat kita berhati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, andai guru tak pasti semua makanan, ia tuh pada wujud angkai di dalam tempat kalian, di nasib di nafsu yang berpengaruh di dalam dirinya. Tetapi ada tujuh nafsu, namanya nafsu itu yang berpengaruh di dalam diri manusia. Ya. Selama ini kita kenal hanya tiga, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu mutmainnah. Tetapi yang kedua dapat tersembunyi, maka ada tujuh nafsu yang berpengaruh di dalam diri manusia. Kalau nafsu ini yang berpengaruh di dalam diri manusia, maka reaksinya terlihat jelas. Jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu yang pertama ada namanya nafsu amarah. Nah, ia biasanya nafsu amarah perlu dipahami majelis, mungkin sudah ada yang paham lebih dalam, tapi ini sebagai dasarnya untuk
dia lakukan kami dari anggota berguna. Tidak ada yang dilakukan kecuali yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada sejodoh si bawah perintah Allah Ta'ala, si bawah suruh Allah Ta'ala. Kuli melanggar ini. Maka dia yang berdiri. Si bawah buku, dia tapi kumuhi. Dia yang tinggi untuk mengetahui, dia yang berdiri ke bawah pada terbentuk. Nabi kumuhi. Dia yang berdiri ke bawah terbentuk. Dia tapi kumuhi. Dia haram mau terbentuk. Iya, berarti kita pahami diri kita bahwa yang berpengaruh di dalam diri kita itu adalah langsung amanah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memelihara diri kita sedangkan keluarga kita sedangkan diri kita tidak bisa kita pelihara. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada namanya nafsu lawama. Ia biasanya nafsu lawama yang sangat diburukkan. Intinya adalah menyesali. Angkat cetek peningkatannya. Nah sebab nasesali ini adanya dari kubur pegawai karena ngarengi pengalaman tanah. Ya. Jemaah yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu saat nanti pasti dia tinggalkan perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan yang tercela sebab ini lapangan ini. Jadi ibahnya itu maka yang berpengaruh di dalam diri kita itu adalah nafsu lawam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya nafsu murhama. Ini nafsu murhama sudah mengikuti jalan, ya. Sudah melakukan latihan untuk menelusuri jalan-jalan yang benar, tetapi belum istiqamah. Nariku palingkan menolong ke arah, daripada nariku menolong ke arah, masih sisa-sisa umpat. Dia pun oleh patah terbunyi. Dia pun oleh masuk kepada suwi, nanti biasanya kulur, dan selama ini sih, punya kulur. Asal kata benar-benar, dimobong coba tunda. Mengalami ketinggalan dan seterusnya. Itu berarti nafsu yang berpengaruh di dalam diri kita itu adalah nafsu lawam, nafsu mulham. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifatnya itu ada yang palingnya sifatnya itu karena dia tidak putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dia ingin berusaha bagaimana caranya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya beribadah dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian yang keempat ada nafsu yang berpengaruh di dalam dirinya, diri manusia itu adalah namanya nafsu mutmainnah. Ini nafsu mutmainnah, alhamdulillah dia sudah tenang. Kalau dia melaksanakan perintah Allah, dia sudah tenang perasaannya. Masa tenang dia tinggal dari kubedu semuanya. Bakal selesai tinggal dari kubedu dia, yang kamu sifat di dalamnya dia penuh dihindari. Apa itu sifat tujuh? Dia biasanya sifat tujuh ini itu sifat sombong. Biasa memilih kurangnya kita makalah. Iya ini pas kepada pada turun bayangkan ini hasil. Si tahu nggak kita kepada wakil jam? Itu kurangnya dia tidak dia ungkapkan tapi dia berurusan dengan Allah. Mengatakan dalam hatinya, saya yang paling hebat, ibadah yang luar biasa, sumbanganku luar biasa dan lain sebagainya. Di atas daripada dia, ya kubiya diungkapkan, tapi kalau ini tidak diungkapkan. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang paling berbahaya, ujung rasa sombong di dalam hatinya, akhirnya nanti dia buktikan dalam perbuatannya. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia sudah berada di makom nafsu mutmainnah. Sudah tenang kalau dia untuk melakukan suatu kebaikan, alhamdulillah, dia tenang hatinya, penuh senangnya hatinya. Jadi itulah ini yang kepada kita tahu. Tapi ini memang
kita sudah menerima ketentuan Allah terhadapnya. Pokoknya Nabi Qul di pasuruan Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum.